Jom kita buat daging siap. Sis orang Melaka, okey? Ni resepi yang paling-paling top aku punya menu utama raya. Okey, ni bahan-bahan ni kita nak masak. Ketumbar, sebut ketumbar, bawang putih, halia, daun kunyit, serai. Okey, terpakai cili sikit. Okey, kunyit serbuk. Okey, kalau ada kunyit hidup pun kau blender boleh. Ni aku pakai kunyit serbuk. Senang je. Okey. Cincang putih, cincang manis, lada putih, tiga sekawan ni. Tiga sekawan lah yang ni. Aku tengok lah ni. Kulit kayu manis, lada, bumbu rawang. Okey. Ini je bahan-bahan dia. Dan daun limau, okey. Nanti aku ambil daun limau. Daun limau tengah beli. Okey, daun limau yang buat dia daging tu wangi. Semebak wanginya. So ni lah bahan-bahan dia untuk buat daging siat. Aku panggil daging siat. So nama yang mak aku bagi untuk daging siat ni adalah rendang tali urat. So aku panggil rendang siat je. So korang dah moden panggil daging serunding. So ni rendang siat aku memang power. Korang boleh cuba, memang sedap. Paling sedap gila. Cubalah guys. Jom kita buat. Kita hiriskan dulu daun hiris macam rampai daun kunyit ni dengan daun limau. Okey, kita pakai daun limau dalam 10 lai. Okey, kita hiris macam bunga rampai. Okey. Ini halia, lengkuas dan serai kita blendkan. Okey. Blend bawang kecil dan bawang besar. Kita blend dulu. Sekawan ni semua blend dulu. Okey, dan kalau okey bawang pula. Kalau sekilo daging, sekilo juga bawang besar. Okey. Hiriskan, not blender. Hiris, okey. Hiris halus-halus. Buat 2 kilo daging, 2 kilo bawang. Kalau korang sekilo daging, so sekilo bawang besar. Lebih baik bawang kecil. Bawang kecil manis. So aku pakai bawang besar. Bawang besar je ada. Okay, kalau apa-apa korang tak faham, boleh korang komen kat bawah. Aku akan bagi tahu lebih lanjut. Hiris, okay? Not a blender. Blender tak serat, tak sedap. Okay? Okay. Jom kita hiriskan. So ni yang ada buat. Ni blendkan dia. Sekawan ni. Blendkan. Blend tu, kita blend ni pula. Okay, pakai perkisar yang halus. Blend ni semua. Ni tak apa, ni tak payah. Ni je, tiga ni. Blend, hancurkan dia. Okay. Potong bawang ni macam ni. Alu-alu sikit. No blender. Okay, ni pun dah diris. Okay, no limau pakai 10 daun je. Jangan pakai semua. 10 helai saja kita bagi. Okay. Assalamualaikum. Okay, dah guys. Dah aku dah blend tadi yang 400 tadi. Okay. Ni rempah ketumbar. Ni memang serbuk rempah ketumbar. So yang tadi dah blend. Okay. Yang ni halia, bawang putih, serai dan lengkuas. Okay. Lengkuas. Aku lupa tadi cakap lengkuas. Ada lengkuas. Okay. Blend juga. Okay. Ni bawang. 2 kilo. Sebab aku buat daging 2 kilo. So bawang pun 2 kilo. Okay. Santan. Santan satu kotak, sebuk kunyit. So sambal. Sambal 2 senduk sambal. Sambal cili. Cili kisar. Okey guys, mula-mula kita masukkan. Rahsia untuk sedap adalah kerisik. Okey, aku buat sendiri kerisik ni. Kalau korang malas, korang boleh buat kerisik sendiri. Kerisik beli. Okey, ni aku buat sendiri. Aku goreng kelapa sampai kari yang aku blend. Okey. Ini bahan utama. Okey, rahsia untuk daging siat aku. Okey.
Panaskan minyak. Okey, ni siap-siapkan daging dia. Jadi halus macam ni. Oh, okey. Okey, siap daging dia macam ni, halus. Rebus dulu, okey. Lagi lama rebus lagi senang nak cait-caitkan dia jadi menang, jadi halus macam ni. Okey. Panas, kita masukkan 3 sekawan. Bawang putih, serai, halia, okey. So, lengkuas. Yang kita dah blend. So, kita kawal sampai dia naik bau. Okey guys, dah naik bau, kita masukkan rempah ketumbar. Serbuk ketumbar. Masukkan yang kita dah blend, cintan manis, lada sular, cintan putih, okey. Pasangkan. So guys, ni menu utama yang family aku makan. Ni menu yang cepat habis, sedap. Memang confirm ni yang paling habis dulu. Raya pertama ni paling habis. Top makanan yang top kat dalam rumah aku lah. Kalau tak ada memang tak lengkap. Memang sedap. So korang boleh cuba daripada pergi serunding. Memang serunding memang aku cakap sedap serunding, kau dah rasa sedap. Ini kita buat sini lagi sedap guys. Lagi sedap. So aku kongsi benda yang sedap ni untuk korang buat dan cuba. Okay. Okay, goreng sampai garing, okay. Sampai garing, sampai naik bau. Masukkan kunyit. Okey, aku masuk kunyit satu sudu besar. So, rempah-rempah tu tadi, korang ikut korang punya banyak daging korang, okay. Macam korang masak macam biasa. Agak-agak je. Agak-agak untuk sukatan masakan korang. Okey, masukkan cili. Cili. 2 sendok besar. Okey, kalau korang nak pedas, korang boleh lebihkan cili, okey? Nak pedas, lebihkan cili. Okey. Gaulkan. Ya. Bau dah naik, dah cantik dah, okey? Korang boleh masuk bawang korang yang korang dah hilir. Hiris halus. Kalau korang ada blend yang untuk hiriskan bawang tu pun okey juga. Aku tak ada. Aku manual. So aku potong sendiri. Okey, bawang sedap. Buat benda ni lagi sedap, lagi power, lagi tip top guys. Okey. Ya, bawang ikut suka untuk bawang ni. Sukatan untuk daging. Okay, 2 kilo bawang, 2 kilo daging. 1 kilo daging, 1 kilo bawang. Setengah daging, setengah bawang. Macam sil. Okay. Kacau sampai dia garing. Sayalah guys, please lah. Tolonglah buat rasa lah rendang siap ni. Confirm sedap guys. Okay, sampai garing ni. Okay? Dah garing. Dah naik bau juga. Dah cantik. Okay. Masukkan daging yang korang dah siap-siap tu. Okay. Siap halus-halus ni. Siap halus-halus. Okay. Masukkan daging yang korang dah siap-siap tu. Okay. Dah siap halus-halus. Lagi halus, lagi bagus. Okay. Okay.
make sure korang masa rebus tu rebuslah lama-lama. Aku rebus dalam 3 jam jugalah. Aku nak memang daging ni empuk betul-betul, memang padu makan dia. Okay. So, ni belum siap, kita goreng benda ni sampai dia kering, okay? Okay, rasa hati macam ni. Goreng dulu. Nanti bawang tu akan keluarkan air tau. So kita tak nak benda ni berair, sebab kita nak kering. Tak payah kering sangat lah kan. Kita nak macam basah-basah sikit juga. Ni bukan serunding. Okay. Dah sebati, dah macam ni. Kita masuk santan satu kotak, okay? Santan satu kotak. Banyak korang punya ayam, daging. Banyaklah letak santan dia. Aku 2 kilo dia, pakai satu kotak. Okay. Okay, gaulkan. Nampak dia macam basah eh. Gaulkan dia. Sekejap lagi kita boleh letak garam, okay? Senang je guys. Yang susah nak siap-siapkan dia tu. Aku suruhlah anak-anak korang siap. Cakap dengan dia ni memang power punya. Orang akan makan tiap-tiap tahun akan minta punya. Okay. Dah sebati santan kita tu. Masukkan bahan rahsia yang sedap ni. Kerisik. Okay. Kerisik ni aku buat, bila ni aku masuk dalam 4 sudu besar. Okay. 4 sudu besar. Okay. Taukan. Okay. So, kita masukkan garam sekali lah eh. Okay, garam, gula, secukur rasa semua. Okay, Haji dah motor. Rasa ke korang masin-masin yang kau letak. Guys, bau dia upel dah. Hai, dah bau dah, dah bau dah, dah bau raya ni guys. Okey, ini gaulkan sampai dia agak kering sikit. Tak nak basah-basah macam ni. Ini belum masak lagi, okay. Bawang pun belum hancur lagi, ada nampak bawang lagi. Okey, bacon pakai bawang kecil, okey. Aku cakap pakai bawang kecil memang padu. Gaul sampai dia garing. Menu paling korang kena cuba, please, okay. Aku buat ni demi korang, untuk korang cuba benda ni. Rasalah sendiri gendang setiap korang. Betapa sedapnya heaven ni korang, please. Okay, aku demi korang, aku buat. Untuk korang buat. Cuba. Okay guys. Okay, kita masak sampai dia garing. Kalau korang rajin sampai garing kering, sekering-keringnya. Okay, boleh. Kalau nak basah-basah sedikit pun tak apa. Aku suka basah-basah sikit. Macam-macam. Sekejap lagi aku tunjuk macam mana basah dia. So, ini kita kena gaul sampai dia tak sebasah macam ni. Sampai tak nampak dia punya bawang tu lagi dah. Dah sebati dah. Bawang pun dah layu, dah kecut warna dia. Okay. Sekejap kita tukar lampu dulu. Okay. Smart. Okay, nampak ni? So, aku dah gaul-gaul. Kita masukkan tirisan daun kunyit dengan daun limau. Okay. Limau tu korang tak nak tiris, tak apa, masuk je. Okay. Masukkan 10 helai daun limau. Aku tak iriskan daun limau. Aku pilih dia daun kunyit saja. Masukkan gaulkan. Gaulkan sampai dia garing lagi. Okay. Kalau korang apa nak boleh je. Besok korang panaskan, dia akan kering lagi. Okay. Tak ada masalah. Korang nak basah sikit pun boleh. Tapi confirm, make sure benda ni betul-betul masak. Okay. Okay guys. Aku selalu buat raya 5 atau 8 kilo.
untuk tamu aku sebab saat ni memang top, memang dia orang akan cari kalau datang ke rumah aku. Memang paling power makanan ni. Sebab kita buat sendiri memang sedap. So ni aku khas untuk main YouTube, untuk buat apa ni, resipi ni yang paling aku rasa gila terbaik ni untuk korang buat. Aku buat dulu 2 kilo khas untuk korang. Yes guys. Ni. Tadi kan dah basah, nampak dah garing-garing sikit ni. Terbuat. Okay. Ni dah siap dah. Okay, aku nak macam basah-basah macam ni. Aku tak nak bau garing sebab aku suka macam ni. Kumpulkan bau dia dah rata, dah garing, dah tip-top. Okay, jangan kau tak masak lagi, kau dah angkut. Kumpulkan masak. Okay, nak garing sikit lagi pun boleh. Okay, ni dah okey dah. Okay, dah boleh angkat. Guys, dah siap. Okay, nampak ni? Dah siap dah senuning. Close up. Aku close up sikit. Okay, selamat mencuba guys. Dan selamat hari raya untuk rasakan rendang siap buat sendiri ni. Okay. Buat kata mak aku, nama dia rendang daging tali guni. Okay, selamat mencuba. Assalamualaikum. Selamat raya. Maaf Zahir dan Batin.